Yo, hello guys, welcome back again with me, yo, your bitch here. Okay, jadi kali ini gue bakalan, apa nih, biasa ya, gak jelas, awal-awal selalu gak jelas openingnya ya, sorry. Jadi kita bakalan sharing soal gimana caranya mendapatkan formula shard ya, untuk para free player ya. Jadi sebenarnya kalian itu gak perlu beli-beli pakai Sanko ya, buat dapetin formula shard ya, ya. Jadi, agak maju dikit. Jadi kalian bisa dapat formula shard ya dengan berbagai cara ya. Dari di map. Ah, sudahlah ya. Gak usah banyak bacot ya. Jadi langsung aja nih ya. Oke, ini dia beberapa hal yang bisa kalian lakuin buat dapetin formula shard gratis. Oke, check this out. Oke, untuk yang pertama-tama kalian bisa mendapatkan formula shard dari NPC ini ya. Siapa namanya ini? Sad Boy. Oh, Jack Neut. Oke. Jadi kalian bisa mendapatkan formula shard sebanyak 15 ya, 15 buah butir. Enggak, ya. Oke, jadi kalian bisa dapatkan 15 formula shard dari NPC ini ya. Jadi buat kalian yang campnya udah post industrial ya, kalian bisa buka Levin Oskirt ya dan beli di NPC ini. Setiap hari reset ya, setiap jam 3 ya. NPC-nya itu standby di dekat stasiun ya, nggak tahu dia kayaknya tukang tiket atau gimana, gue nggak ngerti ya. Oke, bisa dicoba ya. Nah, yang keduanya nih guys ya, jadi kalian bisa langsung klik mall, klik daily offer ya. Nah, di situ ada formula shard ya. Ini random sih ya. Kadang ada, kadang enggak. Kadang pakai Sanko, kadang pakai GB gitu. Tapi kalau nggak salah totalnya sekitar 20-an ya. 20-an formula shard ya. Dan kalau untuk free player kalian bisa beli seharga 3.500 gold bar ya. Jadi, cek tiap hari ya, setiap reset lo. Jangan lupa dicek. Dan berikutnya ada di NPC Acer ya, di dekat main heli camp nih cuy. Jadi kalian bisa nukerin Nancy point kalian ya. Ya kalian harus Nancy dulu gitu loh. Jadi sekitar 1400-an poin Nancy kalian bisa dapat sehari ya. Kalian harus menyelesaikan semua misinya. Jadi lumayan ya. Bisa kalian tukarkan sekitar 6 atau 7 formula shard ya tuh, seharga 200 satunya. Jadi jangan lupa ditukerin ya. Setiap hari reset soalnya ya. Oke guys, yang berikutnya ada di Hop 101 ya. Jadi hal yang perlu kita persiapkan itu barang-barang setengah jadi ya, kayak pick iron, iron casting, fiber cloth ya. Atau mungkin kalian bisa tukarkan poin stronghold ya, poin stronghold kalian itu ke NPC yang ada di Snow Highland atau di Mod Swim ya. Itu bisa ditukerin Old Cypress ya, atau mungkin kalian bisa nyarinya dengan getok-getok ya. Jadi kalian harus membawa Old Cypress ya sebanyak 100 biji dan kalian tukarkan ke NPC di sini ya. By the way, NPC-nya ada 4 ya, yaitu Rahel, Rapunzel, Heather dan Crouch ya. Jadi kalian bisa ngedapetin lumayan ya. Jadi semakin banyak kalian prinsipnya itu ya, semakin besar juga mereka memberikan formula shard ya. By the way, kalau kalian udah penuh kayak tadi ya, udah penuh prinsipnya, udah stop. Jangan dikasih lagi ya. Kalian gak akan dapat apa-apa gitu loh. Ya kan? Kalau kalian masih ngasih juga, kalian akan dapat tertawa ya. Tertawaan dari para teman-teman camp ya. Jadi cukup sampai situ aja, oke? Oke, masih di Hop 101 ya, masih di Hop 101 nih kita. Oke, apa sih yang harus kita lakuin di sini masih ya? Itu transport supplies ya. Jadi kalian bisa dapetin formula shard di sini dengan syarat ya kalian harus mengambil difficult yang paling sulit ya biar dapetnya banyak gitu loh. Dan misinya itu cuman jagain truk ya. Jadi dijaga darah truknya di atas 70. Oke. Biar kalian dapat formula shard maksimal. Jadi makin tinggi difficult, makin tinggi juga kalian makin banyak juga kalian dapat formula shardnya.
Gitu. Oke, kita masih di Hop 101, yaitu Bounty Hunt. Jadi di sini itu sama ya kayak transport supplies ya. Jadi makin tinggi difficult, makin banyak juga kalian dapat ya. Dan usahakan selalu mendapatkan skor tertinggi ya. Dan yang pasti kalian akan dihadapkan dengan bos ya. Bos Kunti dan bos Baby Zombie Antonio ya. Kalian bisa cek trik dan bug-nya di channel gua ya. Asik, promosi lagi. Bisa dicek ya. Ada videonya di sana ya. Jadi ya lumayan ya kalau dapat maksimal ya, ya sekitar 8 ya gitu ya. Lumayan nih formula startnya nih. Oke, kita kembali ke camp aja ya. Jadi ada trap infection nih guys, atau biasa kita sebut dengan boss camp, trap boss, atau apa itulah ya, banyak ya sebutannya ya. Jadi di sini persyaratannya itu harus bersama teman-teman camp kita ya, harus mencapai 100% atau membunuh bosnya ya, agar levelnya terus meningkat ya. Jadi disarankan kerjasama tim yang baik dan attachment buff dan lain-lain ya. Jadi makin tinggi levelnya, makin besar juga rewardnya ya. Tapi untuk dapetin formula start ini, kalian harus membunuh bos ya, karena di sini tertera 100% ya. Jadi benar-benar butuh kerjasama tim yang baik ya. Karena kalau udah level 15 ini lumayan loh, dapat 12 formula startnya, sangat lumayan. Oke, lagi, terus aja, terus. Terus saya orbits terus, oke terus. Jadi gini, masih di camp ya, ada yang namanya fitur Manor Security Simulation Attack, oke, atau bisa disebut dengan maling ya. Jadi kalian diajarkan untuk jadi penjahat, bukan jadi penjahit ya. Jadi di sini itu kalian harus melakukan maling ya, melakukan maling, menghancurkan lemari-lemari ya, locker-lockernya ya, dan kalian akan mendapatkan box ya. Sehari itu setiap reset tuh dapatnya 4 ya, 4 box. Dan satu box ini bisa random sih ya, bisa dapat bisa enggak, sebanyak 4 formula start ya. Jadi kalau 4-4 dapat ya bisa 16. Lumayan juga ya. Bisa dicoba guys. Hati-hati ya. Nah, sekarang pindah ke map ya. Ini gua lagi ada di SC nih. Oke, di markasnya Imperial ya, Imperial Dramon ya. Bukan. Itu di Gimon, cu. Iya deh. Jadi posisinya di sini ya, guys ya. Jadi di tengah-tengah markasnya itu ada box ya, yang dijaga sama mereka. Jadi kalian harus ambil ya. Tapi ini kemungkinannya random juga sih ya, bisa dapat bisa enggak ya. Tapi patut dicoba ya. Lumayan kalau dapat 2 1 mah ya. Dan sekarang kita ada di Charlestown ya, tempat kita bertempur ya, pukul-pukulan adu jotos ya, sampai modder. Boxnya kayak gini ya. Jadi yang ada gemboknya gitu ya. Nah, kita wajib bikin kunci dulu nih pakai nano bisa nih ya. Siapin nano aja. Nah, jadi kalian wajib mencari box yang seperti ini ya, tersebar di berbagai map ya. Yang penting ada kuncinya, ada di quarry, ada di town ya, ada di kota-kotanya itu ya, gedung-gedung itu, dan di nuclear plant apa itulah ya. Jadi ini juga random ya, jadi belum tentu dapat juga, tapi bisa dicoba. Ayai kapten. Gue jadi bajak laut sekarang ya. Adanya di pulau tengah nih. Ya benar, kita di Santopani ya. Sama kayak di map Sete ya. Boxnya itu yang bentuknya kayak gini dan ada ikon kunci di atasnya ya, kalian harus siapin master key juga ya kayak sebelumnya. Dan boxing itu tersebar ya, tersebar di berbagai penjuru pulau yang di tengah-tengah ini ya. Tapi gua belum pernah ngecek yang di daerah Imperial ya, tapi kalian bisa coba nanti, kali aja ada kan ya. Gua baru nemu di sini sih. Next. Oke, di map berikutnya ada di Mod Swim ya, di tempat pemujaan para jomblo. Zombie maksudnya, oke. Jadi di sini itu kalian nggak perlu kunci ya. Lihat, gue dapat 2 ya. Lumayan sekali ini lo 2 ini ya. Kalau nggak salah di sini cuma ada satu box dah di sini doang ya, atau mungkin di daerah Life Sucker yang di dekat Believer, atau mungkin
daerah Blivernya mungkin ada, gue juga belum pernah ngecek sih ya, tapi yang gue tahu hanya ada di sini. Jadi kalian bisa ke sini, adanya di sebelah kanan map ya. Bitch, ngapain bitch di Favorite Speech? Ngapain BO bang? Oke okay, guys, jadi setelah gue baca formula startnya ya, di situ tertera ya di deskripsinya itu ada tertera kalau kita bisa dapat formula start dari treasure map ya. Jadi kalian bisa nukerin poin stronghold kalian di NPC tadi ya. Di NPC ya, setiap map ada lah NPC-nya, NPC khusus karena setiap map itu ada strongholdnya gitu ya. By the way, untuk mendapatin formula start di sini agak sedikit gambling ya, karena terkadang saat kita buka petinya itu bisa dapat research, bisa dapat poli ya, dan barang-barang rare lainnya ya. Jadi gua nggak bisa mastiin, tapi kalian bisa coba aja ya, karena ya gitu ya, agak sedikit susah gitu loh. Tingkat keberhasilan dapatnya itu ya sangat kecil gitu loh. Jadi kalian patut coba di semua map ya. Oke, gue bakal nunjukin ke kalian kalau gue bisa dapat ya di Valforest ya. Oke, gue langsung aja ya nih ya, gue cepetin videonya. Oke, dan ini dia. Oke, gue dapat satu ya. Lumayan sekali ya, daripada beli ya. Persiapkan persenjataan kalian ya, prajurit, karena kita akan memasuki medan perang. Ya, betul sekali, kita akan memasuki the new Farstar City. Oke, di sini itu jadi cross server ya. Jadi gue sering banget ketemu nih ya. Gue mau sedikit komplain nih. Gue sering banget ketemu sama player lebih gede levelnya dari gue ya. Oke, gue nggak mau basa-basi. Jadi di sini kita bisa dapat formula start juga teman-teman. Jadi dengan syarat kalian itu ya bawa kunci juga sama ya kayak di map-map sebelumnya kayak di CT sama di Santo ya. Jadi harus bawa kunci. Ya kalian bisa menelusuri seluruh map yang ada di Farstar City ini ya. Jadi tetap be aware ya guys ya. Oke, videonya gue skip aja ya. Nah ini dia nih boxnya nih ya, yang bentuknya kayak gini nih ya. Bentuknya kayak gini, ada gemboknya di atas ini, lucu-lucu gemesin ya. Kita buka aja ya, apa yang kita dapat ya. Yap. Ah oke, kita dapat ya 3 ya, lumayan ya. Oke next, untuk berikutnya. Dan berikutnya ada di, nah ya nih event-event gini nih yang banyak banget imperial-imperial atau invasi-invasi zombie biasanya dapat banyak banget nih. Karena di tiap-tiap event itu biasanya banyak banget formula startnya. Nah ini nih ya, lumayan sekali nih ya guys ya. Gue punya 47 poin tapi gue belum bisa buka ya, harus nyentuh dulu 600 poin ya. Jadi kalau nggak salah di event yang ini ya, khusus event ini ya, juara 1 tuh dapat 500 formula start kalau nggak salah. Jadi makin banyak poin kalian, makin banyak juga kalian dapat formula startnya ya. Jadi sangat dianjurkan untuk mengikuti event-event yang ada di Live After untuk para free player ya. Oke, ini yang terakhir ya. Sebelum closing, gue bakalan ngasih tahu kalian ya. Gue lupa satu lagi nih. Jadi kalian bisa dapat formula start dari Dati Chess ya. Ini adanya di weekend dan weekly. Kalian bisa dapat 20 ya, sesuai level ya. Dan 10 lagi dari box nih kalau kalian lucky ya. Tapi yang pasti cuma dapat 20 ya. Jadi saran gua, selesaikan semua daily ya. Jangan ngebucin terus ya. Bucin gak nambah damage ya, gak nambah apa-apa ya, bikin pusing doang ya. Jadi saran gua cukup sampai situ aja ya. Oke, ini video terakhir. See you guys. Don't forget like, comment, subscribe. I love you. Oh ya, share jangan lupa ya. Love you guys. See you again.